orang laki diharamkan cukur jenggot. Wajib piara apa tuh? Itu wajib hukumnya. Cukur jenggot haram. Coba lu ke Mekah lihat di Mekah. Orang-orang Arab di Mekah. Semuanya berjenggot. Itu identitas. Dan kena orang Yahudi, kumis dia piara, jenggot dia babat. Itu orang Kristen. Nabi bilang khalifuhum, salah kan? Kumis babat, jenggot piara. Itu saya begitu. Disuruh kita bedakan antara kita dengan lain. Orang Yahudi selalu pakai kumis, tapi jenggot enggak. Nah kita sekarang orang kita lebih condong ke Yahudi. Jarang orang laki-laki yang pakai jenggot, kumis dia bapak jarang. Yang paling banyak pakai kumis, ya. Jenggot dia apa tuh? Itu berarti Yahudi. Nasor. Jadi identitas Islam dia tinggal, yang dia pakai identitas orang apa? Sampai juga bapak kegemes sekali ini. Bapak marah-marah karena bahasa bodoh berkata apa. Karena bapak termasuk sekarang orang yang paling tua, karena tertua. Jakarta juga kiai paling tua bapak itu. Kalau ada apa-apa apa juga. Ngomong ke apa? Madi Kuningan di mana? Baik. Karena bapak termasuk orang yang tua, ya sudah wajar. Kalau bapak nggak tanya nggak betul. Yang sebenar-benarnya lah mata identitas. Dulu kiai nggak nemu kalau kiai pakai dasi, nggak ada. Pakai celana itu nggak ada. Yang pakai dasi pakai celana itu Yahudi, orang-orang Barat, ya. Kalau kiai ya pakai sorban, pakai baju jubah, paling kurang pakai kain, ya. Itu kiai. Bukan pakai dasi. Ini kiai sekarang pakai dasi. Mana ada obot kelihatannya. Itu. Padahal lebih terhormat dia kiai pakai identitas kiai. Dia pakai baju kiai, sorban kiai, apa kiai. Itu lebih apa? Terhormat daripada begitu. Ikut-ikutan. Nah ini kita sudah menghilangkan identitas. Bapak pada waktu bapak kemarin ke Mesir, ke Syria, apa dia? Kalau bapak jalan, pakai pakaian biasa begini, pakai kayak pakai piji hitam. Nggak ada satu orang beri salam bapak. Ada. Tapi kalau bapak pakai gamis, baju jubah, jalan, pakai pakai sorban. Orang di Mesir di mana selalu ketemu, assalamualaikum. Kenyang saya nangkepin salam. Kalau disuruh masih berlaku identitas, kalau pakai ini seperti kiai. Coba kalau kiai itu di Mekah atau kiai di Mesir, kalau dia datang, mesti pakai baju hitam. Ya. Ya. Pakai sorban, itu kiai.
Ini kita sudah kehilangan identitas. Juga kaum perempuan. Tidak hanya.